Terima kasih Anda masih di Sindo Today bersama dengan saya Camar Hena dan juga Rosalyn Hsu. Presiden Joko Widodo buka suara soal kisruh makanan catering dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut. Ya, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan mengevaluasi makanan catering yang sempat viral di media sosial lantaran dianggap kurang layak. Ini adalah makanan pon. Ampun deh. Ini buat atlet begini. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah akan mengevaluasi terkait konsumsi untuk para atlet yang bertanding di Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut. Di mana Jokowi menyampaikan penyelenggaraan kegiatan besar seperti PON 21 Aceh Sumut pasti memerlukan koreksi dan perbaikan. Menurutnya setiap event besar pasti ada kesalahan yang terjadi. Penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut 2024 diwarnai dengan dugaan penyelewengan dana. Polri pun turun tangan untuk mendalami perkara dugaan penyelewengan dana tersebut. Semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah selalu dievaluasi. Kalau ada koreksi, ya dikoreksi untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Saya kira dalam event besar pasti ada koreksi, pasti ada perbaikan, pasti. Baik masalah venue, baik masalah konsumsi, baik masalah akomodasi, semuanya pasti ada yang perlu kita perbaiki, perlu kita koreksi.